Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the 2023 Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 1 DPR RI, teman-teman dari media, para pemangku kepentingan terkait, seluruh pihak, dan terutama kepada para semua diplomat Indonesia dimanapun teman-teman sedang bertugas saat ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Indonesia will continue to contribute and play its leadership amidst a world full of challenges. Leadership in the challenging world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.